Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Siapa yang baru masuk boleh buka buku teks bahasa Melayu muka surat 152. Yang tak ada buku boleh tengok kat depan ni, mana akan tunjukkan kepada awak. Hari ini kita masuk dengan tajuk tema yang baharu, iaitu tema hari ini kita masuk dengan tema yang baharu, iaitu tema yang ke-8. Kita masuk dengan tema yang ke-8. Tajuk dia ialah tentang apa? Ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Ada tiga benda dalam tema yang ke-8 ni. Yang pertama tentang ekonomi. Yang kedua keusahawanan. Dan yang ketiga, pengurusan kewangan. Itu yang pertama. Ekonomi ni maksudnya apa kerja yang kita buat untuk kita dapatkan duit. Bahasa mudah dia macam tu, ekonomi. Keusahawanan ni pula tentang perniagaan. Dia jual apa? Apa benda yang dijual? Pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan ni pula tentang macam mana kita nak simpan duit kita. Sama ada nak simpan dalam bank ke, nak simpan bawah bantal ke, nak habiskan terus ke, nak buat letak duit kita buat pelaburan ke, letak dalam tabung haji ke. Itu yang dimasukkan dengan pengurusan kewangan. Macam mana kita nak uruskan duit kita. Kalau awak tengok dalam gambar ni, yang pertama dia bagi ada gambar. Tengok tentang usahawan kita. Usahawan kita maksudnya orang yang yang berniaga. Kalau sumber ekonomi ni, apa kerja yang dia buat untuk dapatkan duit. Contoh dia, tengok gambar yang pertama, ni dalam sampan. Contoh mungkin dia pergi menjala ikan, ataupun yang kedua dia menjual di pasar, ataupun yang ketiga dia buka kedai makan, ataupun yang keempat dalam pertanian, dia tanam pokok ke, sawah padi ke, kelapa sawit ke, ataupun dia buat kuih, dia jual, ataupun tanam pokok-pokok bunga, buka taman, tempat rekreasi, ataupun ni apa benda ni, tempat makan, dan ini tempat memukat, dia tak nak tangkap apa tu, burung ke apa tu. Itu kalau sumber ekonomi dan usahawan kita. Kalau pengurusan kewangan, tempat kita nak simpan duit kita. Macam mana kita nak uruskan duit? Kita letak dalam bank ke? Kita letak dalam tabung ke? Kita buat pelaburan ke? Itu tentang ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Tengok pula muka surat sebelah. Hari ini kita masuk dengan unit yang baharu, iaitu unit yang ke-22, menjanakan ekonomi. Kita masuk dengan unit yang baharu, iaitu menjanakan ekonomi. Ekonomi ni kerja apa yang kita buat untuk dapatkan duit. Menjanakan ni bahasa mudah apa yang kita nak buat untuk dapatkan duit dalam ekonomi, dalam sistem ekonomi. Yang pertama tajuk dia hasil kita berbeza. Hasil ni apa yang kita dapat daripada apa yang kita buat. Kita buat sesuatu benda, apa hasil yang kita dapat. Itu maksud dia. Hasil kita berbeza. Setiap orang ekonomi dia berbeza-beza hasil dia. Yang pertama kita pergi. Kawan Zara, Alif dan keluarganya dalam perjalanan pulang ke kampung.
Sepanjang perjalanan, mereka singgah di beberapa tempat. Alif merakam beberapa keping gambar yang menarik. Kemudian, Alif menyusun gambar tersebut. Okey, Alif dan keluarga ni baru pulang nak balik ke kampung. Alif pula, dia tangkap beberapa keping gambar. Okey, siapa yang baru masuk buku teks Bahasa Melayu muka surat? Waalaikumsalam. Buku teks muka surat 152. Buku teks muka surat 152. Okey, yang pertama gambar yang Alif tangkap, kita gambar yang dia bagi. Yang pertama ada dua kategori yang dia bagi kepada kita. Yang pertama ialah kegiatan ekonomi masyarakat bandar. Kegiatan ekonomi, ekonomi apa yang dibuat oleh masyarakat bandar. Masyarakat bandar ni orang yang tinggal di bandar. Itu yang dimaksudkan dengan masyarakat bandar. Orang yang tinggal di bandar. Orang yang bekerja di bandar. Okey, dan yang kedua, maklumat yang kedua ialah kegiatan ekonomi masyarakat pedalaman. Itu beza dia. Yang pertama dibagi kepada kita ialah kegiatan ekonomi masyarakat bandar. Itu yang pertama, masyarakat bandar. Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat pedalaman. Kalau masyarakat pedalaman, maksudnya orang yang tinggal di kawasan kampung. Itu pedalaman. Kalau kawasan bandar, bandarlah. Kalau pedalaman, orang yang tinggal di kawasan kampung, dalam kampung, di desa, di kampung, bukan di bandar. Itu beza dia. Okey, setakat ni semua jelas tentang dua benda ni? Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok perbezaan di antara kegiatan ekonomi masyarakat bandar dan kegiatan ekonomi masyarakat luar bandar. Okey, yang pertama kita pergi dulu. Yang pertama, okey, masyarakat bandar. Yang pertama, dekat bandar kita ada pusat beli belah. Orang buka kedai mall, shopping mall. Shopping mall tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia pusat beli belah. Jadi bila orang datang, ramai yang datang beli, ramai yang menyewa di tempat pusat beli belah, maka kita pun dapatlah duit. Itu maksud dia kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, dekat bandar kita ada gudang pemborong. Gudang ni dia macam tempat kita simpan stok barang kita. Macam mau pergi dekat pusat beli belah, barang-barang dia jual tu, itu yang diletakkan di sana. Dan dia pun ada gudang dia untuk simpan barang-barang dia, stok dia. Kalau dekat shopping mall tu dah habis, dia akan ambil dekat gudang, dia letak balik tempat baru. Itu yang dimasukkan. Sebab tu stok sentiasa ada gudang pemborong, tempat kita simpan stok-stok barang yang kita jual. Yang ketiga, apa dia? Ke surat mana? 152. Okey, yang ketiga, dekat ekonomi masyarakat bandar, sektor perindustrian. Kalau sektor perindustrian ni maksudnya sektor kilang. Kilang buat kereta ke, kilang buat plastik ke, tak kisahlah. Itu yang masukkan dengan perindustrian. Dan yang keempat, kita ada pusat kewangan. Bank Negara Malaysia ke, Perkeso ke, tempat kita simpan-simpan duit kita tu. Itu tentang masyarakat bandar. Okey, yang kedua pula kita pergi dengan kegiatan ekonomi masyarakat luar bandar ataupun pedalaman. Kalau pedalaman ni maksud dia kawasan kampung, orang yang duduk di kampung. Okey, kalau dekat kampung, apa yang mereka, kerja mereka, apa yang mereka buat untuk dapatkan duit? Yang pertama, kraft tangan. Tengok dia buat. Ni semua buat dengan tangan sendiri, bukan gunakan mesin. Kalau dekat bandar, gunakan mesin. Kalau dekat ekonomi pedalaman ni, orang kampung dia gunakan tangan dia orang sendiri untuk buat. Sebab tu dia cantik, kraft tangan. Yang kedua, ekonomi dekat kawasan kampung ke pedalaman, dia ada ladang, perladangan. Ladang dia tanam kelapa sawit ke, tak kisahlah dia tanam apa. Asalkan benda tu dia boleh jual, kelapa sawit ke, tanaman getah ke. Yang ketiga, dia ada inap desa, tempat duduk, tempat tinggal. Macam chalet, hotel. Kalau dekat bandar, hotel. Waalaikumsalam. Buku teks Bahasa Melayu, muka surat 152. 152.
Okey, kalau dekat bandar ada hotel. Kalau dekat kampung, kawasan pedalaman, dia ada inap desa tempat dia dipanggil. Dan yang keempat, ekonomi kawasan kampung ialah penternakan. Dia dia bela. Dia ternak lembu ke, kambing ke. Itu yang dimasukkan penternakan. Itu beza dia. Setakat ini semua jelas, boleh bezakan kegiatan ekonomi masyarakat bandar dan masyarakat pedalaman? Jelas tak? Jelas. Okey, mari tengok pula dekat bawah ni. Okey, berdasarkan dua maklumat yang telah diberikan kepada kita tadi. Yang pertama, masyarakat kegiatan ekonomi masyarakat bandar. Dan yang kedua, tentang kegiatan ekonomi masyarakat luar bandar. Daripada dua maklumat ni, mari kita cuba jawab soalan di bawah. Okey, perbualan di antara Alif dan juga ayah dia. Okey, yang pertama, ini ayah dia. Ayah dia tanya, bolehkah Alif jelaskan perbezaan pada dua lokasi gambar ini kepada ayah? Ayah dia tanya, boleh bezakan tak dua lokasi gambar ini kepada ayah? Jadi, Alif pun kata, boleh ayah. Ni Alif kata, boleh ayah, masyarakat luar bandar kebanyakannya bekerja di masyarakat luar, masyarakat bandar bekerja di mana? Pusat belah. Itu semua gambar dia. Masyarakat di bandar kebanyakannya bekerja di jadi jawapan dia, yang ini jawapan dia dalam gambar yang dia bagi itulah. Sini semua ni jawapan dia ada dekat sini. Ini semua ada dekat sini. Kebanyakannya masyarakat masyarakat di bandar kebanyakannya bekerja di yang pertama pusat beli belah, koma gudang pemborong, koma sektor sektor perindustrian dan pusat kewangan. Itu masyarakat di bandar. Okey, yang kedua pula, masyarakat di desa pula kebanyakannya bekerja dalam bidang di desa pula. Dalam bidang apa? Jawapan dia yang ini ada di sini. Masyarakat di desa pula kebanyakannya bekerja dalam bidang yang pertama kraf tangan, yang kedua perladangan, dan yang ketiga inap desa, dan yang keempat penternakan. Itu beza dia. Dan ayah dia pula tanya dia, pada pendapat Alif, kawasan manakah yang menjadi pilihan Alif? Mengapa? Ayah dia tanya, Alif suka dekat masyarakat bandar ke ataupun dekat kegiatan ekonomi masyarakat pedalaman? Okey, kalau Zakuan Haris. Okey, Zakuan Haris. Awak, kalau awak antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman, yang mana yang lagi awak suka? Awak lebih memilih yang mana, Zakuan Haris? Zakuan Haris. Hai, Zakuan Haris dengar tak? Yeah. Okey, kalau awak lebih memilih yang mana? Di masyarakat bandar ke masyarakat pedalaman, kawasan kampung? Awak lebih suka yang mana? Kawasan mana yang awak suka? Kawasan bandar ke kawasan kampung? Cuba fikir sendiri. Kalau dekat mana? Dekat mana? Kampung. Okey, awak lebih suka kawasan kampung. Sebab apa awak suka dekat kawasan kampung? Kenapa tak suka dekat bandar? Pada pendapat saya, kawasan yang menjadi pilihan saya ialah kawasan di desa. Mengapa? Sebab apa awak lebih suka di desa, di kampung? Ini duit. Sebab apa agak-agak? Dia nak cakap apa? Zakuan Haris hilang dah. Sebab nak pergi kolam nak mandi sungai. Nak mandi sungai. Awak tak suka dekat kawasan bandar sebab kawasan bandar ni bising. Kawasan kampung ni sunyi sepi. Ada banyak tempat mandi. Itu yang dimaksud beza dia dua benda tu. Okey, setakat ni semua jelas tak tentang ini? Tak. Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Halo.
Tak ada. Okey, kalau semua jelas, kita pergi pula dengan muka surat sebelah. 153. Okey, dalam muka surat 153 ni, aktiviti yang akan kita buat ialah yang pertamanya, kita akan baca petikan ini. Dan kita akan baca juga pantun ini. Dan barulah kita akan jawab soalan ini. Ha, kita akan lengkapkan peta buih ini. Ha, ini dipanggil peta buih. Ha, yang bulat-bulat ni. Ha, ini semua ialah dipanggil peta buih. Jawapan dia ada di sini. Dalam petikan yang panjang-panjang ni. Dalam panjang-panjang ni, kita nak ringkaskan dia. Kita jadikan dia dalam bentuk peta buih. Okey, kita baca dulu petikan ini. Kita fahami dulu petikan ini. Baru kita boleh jawab soalan dia. Okey, lokasi unik dan istimewa. Itu tajuk dia. Alif membaca surat khabar bersama-sama dengan abangnya. Mereka tertarik dengan beberapa lokasi yang unik dan istimewa di kawasan pertempatan orang asli. Ha, pertempatan orang asli, di kampung orang asli. Kemudian mereka cuba membina pantun berdasarkan berita tersebut. Ha, ini pantun yang mereka buat berdasarkan berita yang mereka baca. Okey, berita dia ialah di bawah ni. Sungai Siput, 15 Ogos. Kawasan eko pelancongan yang menarik telah sedia menerima kunjungan pelancong. Kawasan tersebut merupakan tempat tinggal orang asli di negara ini. Kawasan ini sesuai untuk pelancong berehat jauh daripada kesibukan kota. Ha, kawasan kampung orang asli ni, orang di bandar datang untuk berlancong. Okay, yang kedua, pelancong berpeluang untuk menginap di Chalet Pos Kuala Mu. Chalet ini diusahakan sendiri oleh masyarakat orang asli di sana. Dengan terbina chalet tersebut, peluang untuk meningkatkan ekonomi mereka terbuka luas. Ada antara mereka berpeluang untuk menjadi pemandu pelancong. Satu keunikan di sini ialah terdapat kedai makan di dalam sungai yang cetek. Ha, ada kedai makan dalam sungai yang cetek. Ada gambar dia bagi berkita ni. Ha, ni sungai, dia makan dalam sungai yang kawasan cetek, kedai makan. Okey, seterusnya, pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk pelancong. Dengan hanya RM20, pelancong dibawa ke lokasi memancing ikan tengas. Terdapat juga aktiviti lasak untuk mereka yang gemar meneroka alam sekitar. Pelancong akan dibawa oleh penduduk setempat memasuki hutan yang berhampiran dengan charge RM10 seorang. Yang memiliki kemahiran seni anyaman, mereka boleh menghasilkan dan menjual hasil kerja tangan mereka. Okey, setakat ni semua faham tak tentang petikan ini? Ada sesiapa yang tanya? Okey, petikan ini dia bercakap tentang apa? Ha. Tentang dia apa? Cakap tentang ha, tentang apa? Okey. Aktiviti kita untuk hari ini yang pertamanya ialah kita dah baca dah petikan ini. Ha, berdasarkan petikan yang panjang ini, mari kita ringkaskan yang panjang-panjang ni, kita buat dia dalam bentuk peta buih. Ha, ni peta buih. Tajuk dia ialah dia beritahu kepada kita, tajuk dia cara masyarakat orang asli. Ha, ini tajuk dia. Cara masyarakat orang asli menjanakan ekonomi. Ha, apa yang orang asli buat untuk janakan ekonomi mereka, untuk mereka dapatkan ekonomi mereka, dapatkan duit. Apa kerja mereka, bahasa mudah dia, apa kerja yang mereka buat untuk mereka dapatkan duit. Okey, mari kita tengok satu persatu. Okey, kat sini beritahu Sungai Siput, kawasan eko pelancongan yang menarik telah sedia menerima kunjungan pelancong. Kawasan tersebut merupakan tempat tinggal orang asli. Tempat tinggal orang asli. Dibuka untuk pelancongan. Eko pelancongan.
Jadi kawasan ini sesuai untuk pelancong berehat jauh daripada kesibukan kota. Dekat bandar kan bising, orang tak selesa sangat sebab semua bekerja sini, kilang ada kat sini. Jadi mereka akan datang bercuti melancong di kawasan desa, kawasan kampung. Okey, yang pertama dia beritahu tadi. Okey, kat sini tak ada jawapan. Jadi kita tengok pula yang kat bawah ni. Okey, jadi kerja rumah awak hari ni yang ini ya, buat peta buih ni dalam buku penulisan. Mari kita bincang bersama-sama. Okey, kita nak cari jawapan tentang cara masyarakat orang asli menjanakan ekonomi. Apa yang orang asli ni buat untuk dapatkan duit? Kerja apa yang mereka buat untuk dapatkan duit? Okey, yang pertama, pelancong berpeluang untuk menginap di Chalet Pos Kuala Mu. Chalet ni, tahu tak chalet ni apa? Chalet ni macam kalau kita dekat bandar ada hotel. Kalau chalet ni tempat tidur, bilik tidur. Chalet ini diusahakan sendiri oleh masyarakat orang asli di sana. Dengan terbinanya chalet tersebut, peluang mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka terbuka luas. Jadi inilah jawapan yang pertama. Membuka chalet. Ini jawapan dia, chalet. Membuka chalet. Jadi awak tulis jawapan dia dekat sini. Membuka chalet. Jadi bila dia buka chalet, orang datang melancong, orang akan menyewa chalet dia orang. Jadi mereka pun akan dapat duit. Nah, itu cara mereka mendapatkan duit. Cara masyarakat orang asli menjanakan ekonomi. Okey, boleh faham tak? Cara mereka bekerja. Orang asli ni bekerja buat apa untuk dapatkan duit? Yang pertama, mereka buka chalet. Bila buka chalet, orang datang menyewa, dapatlah duit. Itu yang pertama. Boleh faham setakat ni? Apa dia? Chalet tu apa? Chalet ni tempat tinggal. Contoh kalau kita dekat bandar, kita ada hotel. Kalau chalet ni pula, dia tempat bilik tidur. Bila orang datang melancong, orang akan sewa bilik tidur. 2-3 hari, orang akan sewa. Faham tak? Chalet tu apa? Okey, itu yang pertama. Mereka membuka chalet. Okey, yang kedua. Ada antara mereka berpeluang untuk menjadi pemandu pelancong. Satu keunikan di sini ialah terdapat kedai makan di dalam sungai yang cetek. Jadi inilah jawapan dia. Yang kedua. Mereka berpeluang untuk menjadi pemandu pelancong. Bila orang datang tempat dia, dia akan jadi guideline. Dia akan bagi tahu kepada kita, okey, tempat ni macam mana, tempat mana best nak pergi. Itu yang pertama. Jadi bila menjadi pemandu pelancong, kita akan dapat duit. Yang kedua, kita buka kedai makan. Bila buka kedai makan, orang datang makan, mestilah kita akan dapat duit. Jadi itu yang ketiga. Cara masyarakat orang asli buat duit. Yang pertama, buka celek. Yang kedua, menjadi pemandu pelancong. Yang kedua, yang ketiga dia buat apa? Membuka kedai makanan. Kedai makan di dalam sungai yang cetek. Nama macam dalam gambar yang kat bawah tu. Dia orang bertiga tengah makan tu. Ni gambar ni. Bila buka kedai makan, mestilah dapat duit orang makan. Betul tak? Okey, yang keseterusnya. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk pelancong. Dengan hanya RM20, pelancong dibawa ke lokasi memancing ikan tengas. Bila orang nak pergi, pelancong nak pergi memancing ikan tengas, mereka perlu membayar RM20. Jadi dapatlah duit. Dapat duit juga. Jadi ini pun jawapan dia. Memancing ikan tengas. Okey, terdapat juga aktiviti lasak untuk mereka yang gemar meneroka alam sekitar.
Pelancong akan dibawa oleh penduduk setempat memasuki hutan yang berhampiran dengan caj RM 10 seorang. Ha, orang bayar 10, dia pun dapat duit. Ha, aktiviti lasak yang kelima. Okey, yang memiliki kemahiran seni anyaman, mereka boleh menghasilkan dan menjual hasil kerja tangan mereka. Ha, memiliki seni anyaman. Mereka boleh menghasilkan dan menjual hasil kerja tangan mereka. Bila mereka jual, maka akan dapat duit. Ha, jadi, tambah lagi jawapan dia. Tempat memancing ikan tengas. Orang nak pergi memancing, orang akan bayar kepada orang asli itu, dari dia pun dapat duit. Okay, apa lagi yang terdapat? Aktiviti lasak. Aktiviti lasak. Aktiviti lasak, orang bayar berapa? Kalau memancing ikan tengas, kena bayar RM20. Kalau aktiviti lasak, kena bayar berapa? RM10. Dan yang terakhir sekali, ada seni anyaman. Boleh tambah satu lagi. Kat sini kita tambah satu lagi. Dia ada seni anyaman. Menjual, menghasilkan dan menjual hasil kerja seni anyaman. Nah, itu jawapan yang terakhir. Boleh faham setakat ni? Boleh faham tak? Ada sesiapa nak tanya soalan? Jadi daripada yang panjang-panjang ni, yang banyak-banyak ni, yang panjang ni, dalam karangan panjang ni, kita ringkaskan dia menjadi peta buih. Inilah yang dipanggil dengan peta buih. Jawapan semua ada di dalam petikan. Awak hanya perlu cari sahaja. Okay, jadi dalam petikan ini bercakap tentang apa? Cara masyarakat orang asli menjana ekonomi. Ini tajuk dia. Cara masyarakat orang asli menjana ekonomi. Apa yang orang asli buat untuk dapatkan duit? Yang pertama, buka celek. Jadi ini jawapan dia. Buka celek. Kat sini jawapan dia. Yang kedua, menjadi pemandu pelancong. Menjadi pemandu pelancong. Jadi itu jawapan dia kat sini. Menjadi pemandu pelancong. Dapat duit. Yang ketiga, membuka kedai makan di sungai yang cetek. Ini jawapan dia. Membuka kedai makan di sungai yang cetek. Bila buka kedai makan, orang datang makan, dapatlah duit. Yang keseterusnya, dengan hanya RM20, pelancong dibawa ke lokasi memancing ikan tengas. Buka kawasan tempat memancing. Tempat memancing. Bila orang nak pergi memancing ikan tengas, orang kena bayar RM20. Jadi dapatlah duit. Terdapat juga aktiviti lasak. Aktiviti lasak kena bayar RM10. Aktiviti lasak RM10 bayar. Dapat duit juga. Dan yang terakhir, seni anyaman. Mereka menghasilkan dan jual hasil kerja tangan mereka. Ini yang terakhir. Menghasilkan dan menjual hasil kerja seni anyaman. Peta buih kita buat ni, jawapan dia semua ada di dalam petikan. Awak hanya perlu cari saja. Yang pertamanya, awak kena kenal pasti tajuk dia nak apa. Kat sini dia nak tajuk cara masyarakat orang asli menjanakan ekonomi. Kerja apa yang masyarakat orang asli buat untuk dapatkan duit. Itu tajuk dia. Awak kena kenal pasti tajuk dia. Baru boleh cari jawapan. Okey, setakat ni semua faham? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Ada. Jadi kerja rumah awal yang ini ya, nanti buat peta, lengkapkan peta buih ini di dalam buku penulisan awak. Jawapan ni kita dah bincang dah. Okey, yang terakhir sekali, Muali nak minta siapa yang nak sukarelawan untuk baca pantun ini. Siapa nak baca pantun? Rajinnya mereka. Nak baca pantun ni. Tajuk pantun ni ialah rajinnya mereka. Okey, siapa nak baca pantun ni? Kenapa bunga je? Dia baik. Anas boleh Anas? Orang nak kena gigit. Anas?
Nah, sadar ke tak? Abang, aku masih mikir. Ayuh, baik buka dia. Okey, Adam Zik. Kenas, nak minta awak baca pantun ni boleh? Ingat lagi tak macam mana nak baca pantun? Ingat, pantun dia ada jeda, berhenti sekejap. Memasak keli di waktu senja, dituang santan, tiada berbaki. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Itu cara kita membaca pantun. Okey, Anas, boleh cuba tak? Tak boleh. Hai, boleh je, try. Memasak keli di waktu senja, dituang santan, tiada berbaki. Itu nada dia. Okey, cuba Anas, cuba. Masak keli di waktu senja, dituang santan tiada berbaki. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan jadi rezeki. Ya, rangkap kedua. Duduk melukis di hujung desa, melukis bulan penuh perasaan. Mencari pakis tanduk rusa, buat jualan pokok hiasan. Yang terakhir. Pisang sesikat sedap dimakan, digoreng minyak sawit. Digoreng minyak sawit terpantai, rajin memukat pelbagai ikan. Hasil banyak jana pendapatan. Okey, Anas, terima kasih. Okey, itu cara kita membaca pantun. Dia ada nada dia. Okey, siapa lagi nak baca? Adam Zikri boleh? Adam? Ada tak? Ada Zuhair, Zuhair. Boleh Zuhair? Is Zuhair? Boleh. Okey, Zuhair. Pantus. Okey, baca. Bukan surat mat. Oh, yang. Ini. Memasak keli di waktu senja, dituang santan tiada berbaki. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Duduk melukis di hujung desa, melukis bulan penuh perasaan. Mencari pakis tanduk rusa, buat jualan pokok hiasan. Pisang sesikat sedang dimakan. Sedap. Digoreng minyak sawit tempatan. Rajin memukat pelbagai ikan. Hasil banyak jana pendapatan. Okey, Zuhair, terima kasih. Okey, Aidil boleh Aidil? Aidil Mazlan. Aidil dah banyak kali tak buka mic. Aidil, buka mic boleh? Okey, Adam Darwish boleh? Adam Darwish boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, baca rangkap yang pertama. Memasak keli di waktu senja. Memasak keli di waktu senja, dituang santan, tiada berbaki. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Duduk melukis di hujan desa, melukis bulan penuh perasaan. Mencari pakis tanduk rusa, buat jualan pokok hiasan. Pisang sesikat sedap dimakan, digoreng minyak sawit tempatan. Rajin memukat pelbagai ikan, hasil banyak jana pendapatan. Okey, Adam Darwish, terima kasih. Okey, itu cara kita membaca pantun. Ingat, Mak Lin dah jawab dah. Macam mana baca pantun, sajak, syair, gurindam, dia ada nada masing-masing.
Kalau macam pantun dan sajak, dia ada jeda, berhenti seketika maksud dia. Memasak keli di waktu senja, dituang santan, tiada berbaki. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Duduk melukis di hujung desa, melukis bulan penuh perasaan. Mencari pakis tanduk rusa, buat jualan pokok hiasan. Pisang sesikat sedap dimakan, digoreng minyak sawit tempatan. Rajin memukat pelbagai ikan, hasil banyak jana pendapatan. Ah, itu cara kita melafazkan pantun. Okey, setakat ni semua jelas tak? Ada sesiapa nak tanya soalan? Sebelum kita habiskan kelas kita pada pagi ini. Kita ada masa kurang dari sebelum. Okey, jadi semua jelas, semua faham. Jadi kerja rumah awak untuk hari ini ialah awak lengkap 153. Muka surat 153. Awak lengkapkan peta buih ini. Jawapan dia ada sahaja di dalam petikan ini. Jawapan tadi pun kita dah bincang bersama-sama. Boleh? Okey, kalau semua dah jelas, setakat ini dah sahaja kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal lafi khusril ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam.